Suci Pambuan adalah penduduk asli yang telah lama mendiami daerah ini. Sebagian rumah penduduk sudah permanen. Namun masih banyak juga rumah bilik yang membutuhkan renovasi khusus. Rata-rata rumah penduduk memiliki MCK sendiri yang letaknya jauh dari rumah induk. Namun, ada juga yang menggunakan aliran air sungai sebagai MCK. Lapangan tanah merah ini biasa digunakan penduduk sebagai sarana berolahraga. Mayoritas penduduk kampung Cipambuan adalah Muslim. Ada 3 sarana ibadah yang terbagi di 3 RT. Kondisi tempat peribadatan ini sangat memprihatinkan. Inilah wajah generasi penerus bangsa di kampung Cipambuan. Mereka menimba ilmu di sekolah dasar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Roder, aku ini orang emosian, jangan kau singgung perasaanku. Kau ini macam mana sih? Sudah 3 jam kita jalan-jalan, naik mobil, naik ojek, mana kampung yang mau dibedah? Sana, kau jangan bodohin aku. Pokoknya, menurut informasi, desa, nama desanya itu Desa Cipambuan, Sentul. Ancer-ancernya pokoknya di sana ada sedang ada tugu yang sedang dibangun. Orang BKKBN dan PKK Pusat menunggu kita di sana. Dan kita akan membuktikan betul gak sih bedah kampung itu memang ada, ya toh? Moncong kau ngomong dari tadi. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Mana ketemu? Namanya juga nyari. Makanya sekarang istirahat sudah, kita teruskan perjalanan. Aku tak tahan lagi. Aku udah capek. Ayolah, ini kan kita akan membuktikan benar gak sih? Perjuangan itu harus ada. Ayo, kita perjuangkan itu. Ayo. Nah, kita tanya dulu. Ini tunggunya. Nah, iya, makanya tanya. Pak, numpang tanya. Kalau SD di mana, Pak, yang baru dibangun? Yang sekolahan. Iya, SD, sekolahan. Terus, rumah pintar di mana, Pak? Sana juga. Yang lagi dibangun loh, Pak. Terus, ini apa bedah rumah kan? Oh ya, kalau gitu permisi, Pak. Makasih, Pak, ya. Kita ke sana. Jalannya sekarang sudah bagus ya, Ner, ya? Iya, makanya dengan bedah kampung ini, jalan ini, jalan-jalan ini juga diperbaiki. Infrastruktur diperbaiki juga. Oh, berapa kilo diperbaikin? Wah, yang gak tahu. Mau kita ukur jalan kaki? Nggak usah kita ukur lagi. Yang penting sekarang kan sudah diperbaiki, kita senang juga. Nah, makanya ya kan warga sini juga senang. Tadinya ini jalan kampung, jalan tanah. Sekarang sudah diaspal. Ini sudah menunjukkan bahwa peradaban di kampung sini sudah maju. Kita kesana lagi. Ayo. Ayo. Sentosa.
perhatiannya dari pemerintah. Kalau rumah saya jadi bagus, lingkungannya jadi sehat. Saya wujud syukur. Dan bagaimana MCK-nya udah? Udah bagus ya. Yang saya hormati seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Harganas merupakan upaya pemberdayaan keluarga sebagai institusi pertama dan utama dalam membentuk karakter bangsa yang berkualitas. Tema Harganas tahun ini adalah Keluarga Kecil Berkualitas, Tumbuhan Masa Depan Bangsa, dengan moto keluarga tangguh, bangsa tangguh. Melalui peringatan Harganas ke-13 tahun ini, saya berharap seluruh keluarga dan komponen bangsa lainnya semakin menyadari pentingnya peran keluarga dalam membangun bangsa yang tangguh. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara Harganas, beserta seluruh komponen, jajaran, dan semua pihak yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita dan membalas kebaikan saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mbak, kenal sama Mbak Julia Robert? Itu bintang film Hollywood yang benar siapa? Julia. Tahu? Julia Rossi. Julia Rossi. Iya. Kenal nggak Mbak? Mas ini siapa ya? Saya Hamka Dipito, ini si Doner. Saya Julia Rossi. Kebetulan saya juga menjadi panitia dalam rangka Hari Keluarga Nasional 11 ini. Maka dari itu, dalam rangka Harganas ini semuanya mengerjakan bakti sosial. Jadi mari kita sama-sama ke sana ya. Oh ya kalau begitu. Nah ini lokasinya. Sekolah dasar, iya, yang ibu bilang tadi. Betul. Wah, paten betul ya. Loh, emang ini dibangun berapa lama ini Bu? Ini dibangunnya selama 20 hari. 20 hari? 20 hari men. Cepat betul. Seperti legenda Sangkuriang aja. Langsung jadi. Emang SD dan yang lama? Dan rencananya akan dimasukkan ke Museum Rekor Indonesia. Wow, membangun SD tercepat. Iya betul. Di Indonesia. Oh, iya. Loh, ini bangunan baru kan Bu? Ya, emang betul. Bangunan SD yang lama di mana Bu? Letaknya ada di ujung desa. Lalu kenapa sekolahnya dipindahkan ke sini, bukannya direnovasi aja yang sana? Ya karena dibangun baru di sini untuk memudahkan siswa-siswa untuk belajar lebih dekat dari sana. Tapi ngomong-ngomong ini biayanya dari mana nah, sih? Nah itu. Nah biayanya ini dari berbagai pihak yang membantu banyak pihak, yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, pengusaha, donatur, juga melibatkan masyarakat setempat. Oh. Masyarakat juga dilibatkan. Iya betul. Aku ini kan orang donatur, aku boleh nyumbang juga dong nanti. Iya. Itu donor macam mana kau nggak tahu? Kata ibu mau ke rumah pintar. Ini rumah apa ini Bu? Nah, rumah pintar ini. Ini rumah pintar. Iya, ini rumah pintar. Idenya datang dari ibu negara kita. Ibu Ani, Bambang Yudhoyono. Terus harapannya ini fungsinya apa ini Bu? Maksudnya di rumah pintar ini berisi buku-buku bacaan yang sangat bermanfaat. Oh, ada komik ya? Aku suka baca komik. Enggak ada. Yang ada di sini pasti buku pengetahuan, ilmu. Doner, yang namanya perpustakaan komik itu udah pasti ada, iya kan? Belum tentu. Terus, ini harapannya seperti apa Bu dengan rumah seperti ini, rumah pintar ini? Rumah pintar ini harapannya supaya masyarakat itu bisa mengisi waktu luangnya dengan membaca. Oh iya berat. Oh makanya dibilang pintar karena dia membaca terus kan. Dengan membaca itu pintar. Makanya dibuat rumah pintar. Jangan seperti dia dari dulu dari kecil bukan rumah pintar ke rumah hantu dia. Ya sudah jangan bercanda saja. Yuk kita masuk. Bagus banget ruangan ini ya. Yang itu terkenal. Itu ngambil mangga.
kita ke tempat lain ya. Ke tempat lain. Ada lagi. Oh, ayo. Ramai nih orangnya. Nah, ini ada. Ya. Tapi seperti ini, mes ya. Oh, mes kambing ya. Oke, boy. Baik. Jadi kita ajarkan kepada masyarakat untuk membuat kandang ini jauh dari rumahnya. Kenapa harus jauh? Karena supaya lebih bersih, tidak bau, dan lebih sehat. Sehat karena udaranya tidak bercampur dengan udara yang harus keluar masuk rumah. Oh, gitu. Nah, terus ini jadi kandang ini harus dicat supaya kambingnya juga sehat gitu ya, Bu ya. Oh, gitu maksudnya kandang sehat itu begitu. Terus ada lagi Bu, ini apa? Kotorannya bisa kayaknya bisa menjadi pupuk buat tanaman-tanaman di sini ya Bu ya. Untuk masyarakat di sini dengan beternak kambing bisa menambah penghasilan juga tentunya ya Bu ya. Karena diharapkan dengan adanya program ini semuanya bisa menunjang ekonomi masyarakat ya Bu ya. Kalau kambingnya dijual kan bisa menghasilkan penghasilan, menghasilkan uang. Nah, Mas Hamka dan Mas Done, di sini adalah tempat pemberdayaan masyarakat. Oh, posko pemberdayaan masyarakat itu di sini. Di sini apa ini? Di dalamnya banyak pelatihan-pelatihan. Ini diantaranya keterampilan memperbaiki motor. Oh, servis motor. Ya, di sini pelatihan ternak domba sehat. Bukan domba, motor. Oh iya. Coba kita cek ke dalam dulu. Ayo. Lagi nyerpis nih. Bukan, perbaiki motor. Ya sama aja doner ini. Di obeng kau. Ini dia, ini sekolah. Iya, ini kursus montir. Maksudnya supaya para remaja ini mempunyai kegiatan, keterampilan dan biar bisa mencari nafkah. Ya, punya kemampuan untuk memperbaiki motor. Jadi ya daripada mabuk-mabukan ya. Mending jadi teknisi sepeda motor. Mas ininya ya, instrukturnya. Tapi ngomong-ngomong dia bisa nyerpis motor enggak nih? Ini makanya proses belajar. Ini lagi belajar. Ngomong dong, Mas. Lu enggak nanya gimana sih? Jadi ini kenapa sedang ngerjain tugas untuk service ini dari ada 20 poin ya. Karburator, lap, handle, rem. Semua diajarkan buat mereka. Waduh, hebat berarti kita ini. Jadi program di Hari Keluarga Nasional ini memang benar-benar menyentuh sampai ke kaum muda seperti ini. Bukan saja cuma bedah kampung, tapi juga skill dari warga kampung di sini juga dibenahi juga. Iya, betul. Oke, Pak, terima kasih ya. Makasih ya. Selamat bekerja ya, teman-teman. Selamat bekerja ya. Oke. Yuk. Ayo adik-adik semua. Saya ikut menyambut gembira atas program acara Bedah Kampung dalam rangka Harganas 13/2006. Dan ini juga untuk contoh bagi generasi muda, adanya Bedah Kampung seperti ini sangat baik diadakan supaya generasi yang ada di bawah kita juga ikut merasakan pendidikan, ikut juga merasakan keluarga yang berkualitas. Mereka juga bisa merasakan bisa tinggal di tempat yang memang layak buat ditinggali sama mereka. Ya Mbak Teni, ya. Kalau begitu saya mau permisi dulu. Mas Hamka sama Mbak Doner, silakan saja diteruskan makannya. Karena tadi kita sudah berkeliling dan saya harus kembali ke sana untuk mengecek kembali. Tapi kalau masalah ngomong, ini bukan Mbak Doner. Iya. Ini Tante Doner. Hati-hati kalau ngomong. Ini bukan Mbak Doner, tapi Mbak Doner. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Buru-buru sih, Mbak. Oke, Mbak, saya mau ngecek lagi ke sana ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya. Mbak, ini nggak dimakan? Ini saya kan lagi vegetarian. Iya. Ya, oke ya. Sekarang ini, kapan kita ketemu sama orang-orangnya? Makanya nanti setelah makan. Ini Pak Uung dari BKK. Ibu, ini bukannya kerja orang lain kerja, ini malah nongkrong-nongkrong di warung. Enggak. Ibu, saya sudah membuktikan apa bedah kampung ini memang betul-betul ada nyata dan memang kayak yang udah kerja kecapean gitu. Aku tak tahan lagi. Kenapa? Tadi aku keliling 3 jam naik motor, naik ojek.
aku cari-cari, nggak tahu nggak ketemu-ketemu. Untung ketemu si Teni di sini. Loh. Terus dia untuk bayar gado-gado dia ngangkut-ngangkutin semen di sini karena bahkan ngangkutin semen nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Namanya semua untuk bersama, berikan yang bisa. Tuh. Kau ngomong hati-hati, masa semen ngangkat semen. Orang kaya boleh dong ngangkatin semen. Iya, nyumbang semen. Kerja sama ya, dibuat tongroyong. Iya. Gua bingung nih, Bu. Kenapa kok saya ada di sini? Karena saya tuh bagian dari bedah rumah. Bedah gado-gado juga di sini. Bedah kampung tuh semua, bukan cuma rumah-rumahnya aja 170 lebih. Iya, iya banyak ya, Bu ya. SD. Ada yang Nah, ini dia nih. Ini ada kepala desanya nih. Coba. Kasih jalan. Ini oh iya, silakan, khusus silakan, untuk silakan. Kepala desa ini. Silakan. Kamu kepala botak sebelah sana. Oh iya, siap. Ini kepala desa. Ini besar kepala. Aduh. Oh, Mas. Pak. Aduh. Sini ya? Iya, silakan. Mari, Pak. Silakan duduk. Mana, Bu? Baik. Ini yang paling sibuk nih, Mas. Iya, disini, Mas kan? Helmi ini loh. Saya tuh sering nonton di TV. Udah 17.000 kali kacamatanya ganti terus. Dagang apa? Kacamata bekas. Apa? Kau bikin minuman. Oh iya, sekalian kita ngobrolnya di sini aja nih, Bu. Yuk, biar lebih enak, Bu. Iya. Sama ngobrol sama Sagemu. Iya. Ngobrol di sini, aduh ini enak banget di sini ya. Sejuk. Ya di bawah pohon-pohon rindang. Itulah enaknya kampung kan. Apalagi kampungnya kalau jadi tata ya, Bu ya. Ya ini yang sekarang udah dibedakan. Saya ingin sapa dulu pemirsa di rumah. Apa kabar pemirsa? Apa kabar ya di sini? Alhamdulillah. Gado-gado Jakarta Plus hadir spesial karena ini ada di bedah kampung. Boleh tepuk tangan dong. Seperti Anda ketahui bahwa program Bedah Kampung ini adalah satu program yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni. Dan ini dilaksanakan atas kerjasama dari BKKBN, kemudian dari BKK. Ibu BKK ya, sama Mas Helmi and the Gang sebagai IO. Jadi acaranya yang ibu di sebelah ini sebenarnya. Tetapi berkat dukungan peserta dan semuanya, Bu. IO dan semua pihak yang kita hari ini bedah kampung. Apa saja yang sudah dilakukan di sini? Oh banyak. Tentu kalau dalam hal fisik ini Mas Helmi lebih tahu. Lalu dari BKKBN selain ini juga ada bagaimana memberdayakan masyarakat. Kan banyak penyuluhan kalau masalah. Iya, penyuluhan itu dalam rangka supaya masyarakat lebih berdaya. Yang anaknya banyak supaya ber-KB. Oh kirain yang anaknya banyak dikurangin. Oh enggak. Jadi lebih kontrol. Ini kebanyakan. Ini mohon maaf ya Pak Lurah ya, kami sudah pergi ke sini kan. Ibu udah minjam loh ya. Sebelum dibedah sampai sekarang. Sudah datang dari rumah ke rumah, mohon maaf anaknya banyak. Dan juga misalnya Pak Lurah anaknya berapa? Ada berapa? 178 rumah. Nah, 178 rumah. Sebagian tuh agak kecil-kecil ya? Iya, Bu. Ada yang besar juga. Ada yang besar, sebagian kecil-kecil. Dan kalau keluarga itu kecil tapi banyak dalam satu rumah. Lalu nanti kalau anaknya itu menikah, kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah kan? Mau tinggal di mana? Cuma tinggal di situ, nanti rumahnya penuh dong. Dan sebagainya, ini harus kita pikirkan. Nah, Mas Helmi, dari semua kegiatan yang sudah dilakukan nih, kan tadi ada penyuluhan, segala macam. Ya, ini bagaimana mengaturnya nih? Dari yang melaksanakannya semua warga desa sini semua? Sebagian besar warga desa, jadi buruh, tukang, ada 600 tukang yang bekerja. Buruh, kenek gitu, sebagian besar kita ambil di sini, minimal RW sekitar. Supaya semuanya kebagian kan. Tapi juga ada beberapa profesional, ada artis, ada birokrat, ada TNI, ada polisi, semuanya bergabung. Saya pikir inilah yang disebut dengan kegotong royong. Sumbangan-sumbangan dari sumbangan banyak sekali. Swasta. Dari macam-macam. Kalau dilihat dari antusiasme penduduk di sini, bagaimana? Kan penyuluhan satu hari ada berapa kali penyuluhan? Macam-macam, ada 2, 3, 4 penyuluhan sekaligus ya. Cuman memang kita juga memang komit karena penduduk di sini kan tidak banyak, cuman 900 lebih, tetapi ini juga memang ini cuma pusatnya saja gitu. Kadang-kadang kita dari sekitar juga bisa terlibat dari RW-RW yang lain gitu. Kan ada juga yang dibedah ya oleh bedah kampung. Rumah penduduk ya, kami khususnya warga Cipambuan dan khususnya kepala desa Cipambuan ini sangat mengucapkan terima kasih ke Ibu BKKBN sama ke Pak Helmi Yahya juga. Ibu BKK. Beserta semua yang membantu Pak, semua yang membantu dalam program bedah kampung ini. Ini hasil bedah keran.
kan congornya agak lain. Kalau Bapak sudah umur ini, Pak. Oke, makasih Mbak Tani. Oke, kita lanjutkan obrolan kita di gado-gado spesial bedah kampung ini. Ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin di sini? Ada buku pengetahuan, ada buku cerita, dan lain-lain. Lalu, terima kasih sekali Ibu, apalagi Bu Guru, karena diperlukan 3 tutor yang akan mengoperasionalkan rumah pintar termasuk internet, betul, komputer. Ketua Umum PKK Pusat ya, dan juga selaku Ketua Umum Peringatan Panitia, Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Maruf, tapi sebelumnya saya janjikan mau bagi-bagi aja ya. Mau nggak? Mau. Jangan lemes. Dan ini kita laksanakan di seluruh Indonesia nanti. Oh, jadi tidak hanya di sini? Tidak aja. Hanya di sini ya, saja. Ya. Jadi seluruh Indonesia juga mengikuti, tentunya sesuai dengan apa keadaan di daerah masing-masing. Okay. Nah, ini nanti kita bisa ini. Apalagi rumah pintar baru satu-satunya. Rumah pintar ini sebetulnya di Indonesia baru ini. Siapa tahu nanti untuk next-nya bikin rumah pintar di semua kita. Oke, yang pasti dari acara bedah kampung diawali dari acara bedah kampung dalam rangka hari keluarga nasional, kita mengharapkan bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini tetap menjadi inspirasi semua. Jangan lupa untuk terus memanfaatkan semua yang diberikan dan mensyukuri tadi ya. Mensyukuri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Gado-Gado Jakarta minggu depan.